Monas kali ini kita split menjadi dua, ada IDC Tun dan IDC Das. Untuk regulasi ada beberapa perubahan yang kita sesuaikan dibanding tahun lalu. Untuk IDC Tun sendiri tahun ini ada sekitar 4 putaran yang diselenggarakan di kebetulan di Jakarta semua, hanya berbeda penyelenggara. Alhamdulillah antusias peserta hari ini sangat luar biasa, terbukti dengan kehadiran ada sekitar 36 tim. Kalau kita jumlahkan ada sekitar 300 orang. Oke, untuk balapan yang sekarang ini putaran pertama IDC Tun, kita sudah berjalan 3 hari dari hari Jumat sampai hari Minggu dan alhamdulillah juga antusiasmenya bagus sekali. Kalau sistem balapnya sistem balap kejurnas, ya sistem full kupon, emang sistemnya di Indonesia yang seperti ini untuk kejurnas. Nah, kebetulan kita Banteng Motorsport adalah promotor nasional dari kejuaraan nasional Mini 4WD di Indonesia untuk kelas IDC dan IOC. Nah, di tahun 2024 ini kita mencoba untuk berkolaborasi atau bekerja sama. Yang pertama ini dengan Nobita Kun, lalu nanti yang kedua ada dengan Ragas, lalu yang ketiga kita sendiri yang menyelenggarakan. Nanti yang keempat ada dari Bosku Garage yang akan menyelenggarakan IDC. Dari event ini terlihat antusiasme teman-teman terhadap PON sangat tinggi. Di tahun lalu 2023 itu paling maksimal tuh 25 tim. Tapi di 2024 ini semenjak kita mengeluarkan mesin baru, memberikan informasi bahwa PON, eksibisi PON Mini 4WD alhamdulillah sudah disetujui dan bisa dilaksanakan, mengalami peningkatan menjadi 33 tim. Alhamdulillah kami sekarang ini bekerja sama dengan Banteng Motorsport dan sekarang disupport juga oleh media Indonesia dalam acara ini. Semoga acara kali ini bisa memberikan pelayanan yang baik untuk komunitas Mini 4WD Indonesia. Alhamdulillah total hadiah untuk perdana kali ini round 1 ini sebesar 60 juta rupiah. Juara satunya ada 13 juta, juara 2 ada 11 juta, juara 3 ada 8,5 juta, juara 4 ada 6 juta, juara 5 ada 4 juta, juara 6 ada 2,5 juta, dan BTO track 1, track 2, dan track 3 masing-masing mendapatkan 2,5 juta rupiah. Dan terakhir ada best race dan BTO season. Kalau best race itu ada 5 juta rupiah, dan BTO sesi setiap sesinya mendapatkan 100 ribu rupiah. Dan alhamdulillah, kali ini juga ada BTO dari Jack One sebesar 500 ribu rupiah setiap sesinya. 25, 25, 25 panggilan pertama, 25, 25 panggilan kedua, 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25.